Welcome back to my channel. 1, 2, 3, come on! Kalajengking adalah sekelompok hewan beruas dengan 8 kaki yang termasuk dalam ordo Scorpiones dalam kelas Arachnida. Kalajengking masih berkerabat dengan ketonggeng, laba-laba, tungau, dan caplang. Ada sekitar 2.000 jenis kalajengking. Sebagian besar kalajengking tidak berbahaya. Dari sekitar 2.000 spesies yang ada, hanya sekitar 25-40 spesies yang dapat menghasilkan racun yang cukup untuk menyebabkan kerusakan serius atau mematikan bagi manusia. Sengatan kalajengking sangat menyakitkan, dan bisa berakibat fatal terutama untuk anak-anak. Beberapa peneliti yang pernah tersengat kalajengking mengaku sengatannya sangat menyakitkan. Mengutip dari Mayo Clinic, kebanyakan sengatan kalajengking hanya menyebabkan tanda dan gejala seperti rasa sakit dan panas di sekitar lokasi sengat. Nyeri atau rasa sakit yang begitu intens. Mati rasa dan kesemutan di daerah sekitar sengatan. Kalajengking bermanfaat dalam pengobatan gangguan darah. Beberapa senyawa yang ditemukan pada racun kalajengking dapat menghambat pembekuan darah. Dengan temuan ini, maka racun kalajengking memiliki potensi untuk digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit akibat penyumbatan pembuluh darah, seperti serangan jantung, dan stroke. Manfaat racun kalajengking yang jadi komoditas paling mahal, penghilang rasa sakit. Dalam sebuah studi yang dirilis tahun 2013, ternyata racun kalajengking mengandung zat yang bisa digunakan sebagai penghilang rasa sakit. Cegah kegagalan transplantasi jantung, pestisida alami, obat penyakit lupus, obat rematik, membantu pengobatan kanker, cegah malaria, menghilangkan tumor. Racun kalajengking memiliki nilai paling tinggi di dunia saat ini. Harganya sekitar Rp 145 miliar per liter. Kita berangkat nyari langit, guys. Let's go. Udah dapet, guys. Udah dapet, guys. Lubangnya. Lubangnya. Ini dia. Lihat. Oke. Yes. Nah itu makan aku kuno.
Yes.